Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terbaru, pendedahan, pengumuman dan juga pengakuan daripada bekas Perdana Menteri Malaysia ke-9 Ismail Sabri Yaakob. Dia membuat satu pengumuman yang pasti mengejutkan seluruh rakyat Malaysia. Sebelum itu saya ingin ucapkan bilion terima kasih, triliun terima kasih kepada semua yang sudah menekan butang subscribe, like, share dan komen video-video dalam channel ini. Bagi yang belum, saya mohon untuk tekan butang subscribe, like, share dan komen. Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob mengakui dan membuat pendedahan keputusan yang dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Apabila di dalam satu kenyataan media baru-baru ini, Perdana Menteri ke-9 negara Malaysia itu membuat satu kejutan. Apa tak mengejutkan? Ramai yang mungkin anggap, mungkin fikir, mungkin membuat tekaan bahawa Ismail Sabri Yaakob tahu tentang perkara itu. Tapi rupa-rupanya Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob, bekas Perdana Menteri Malaysia, mengakui dan membuat pengumuman mendedahkan dan membongkar bahawa dia tak pernah lihat atau tahu kewujudan surat itu. Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob berkata tidak pernah melihat surat yang dikeluarkan oleh Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki kepada Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat berhubung pelanggaran kod etika yang membabitkan Hakim Datuk Muhammad Nazlan Ghazali. Bekas Perdana Menteri itu berkata kali pertama beliau melihat surat itu adalah di media seperti yang digembar-gemburkan oleh orang awam. Malah sepanjang beliau menerajui kerajaan, salinan surat dan laporan kesalahan itu juga tidak pernah diterimanya. Sekaligus menegaskan tidak mengetahui kandungan sebenar surat itu. Dia berkata, surat SPRM? Tidak. Tidak mengetahui surat itu sepanjang menjadi Perdana Menteri. Katanya, saya tidak tahu. Saya hanya baca di media sahaja. Tambahnya lagi, saya pun tak jelas surat itu mengenai apa. Perincian surat itu pun saya tidak tahu. Katanya selepas menziarahi dan menyantuni anak-anak yatim di rumah Amal Asnaf Al-Barak di Taman Zuviu di sini hari ini. Pada semalam, BH melaporkan laporan berhubung pelanggaran kod etika hakim membabitkan Muhammad Nazlan sudah pun sebenarnya dikemukakan kepada ketua hakim negara Tengku Maimun pada Februari yang lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Dato' Sri Azalina Osman Said berkata pelanggaran itu dikenal pasti menerusi kesimpulan yang dikemukakan dalam laporan SPRM. Katanya laporan yang bertarikh 21 Februari lalu mendapati Hakim Mahkamah Rayuan itu melanggari peraturan di bawah Kod Etika Hakim 2009 dengan dokumen berkenaan turut dikemukakan kepada Tengku Maimun pada hari sama. Media baru-baru ini melaporkan salinan surat yang didakwa daripada Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki kepada Tengku Maimun tular di media sosial. Surat berkenaan tular beberapa hari selepas Mahkamah Persekutuan menolak permohonan bekas Perdana Menteri Dato' Sri Najib Razak untuk membuat semakan ke atas sabitan dan hukuman yang dikenakan terhadap bekas Presiden UMNO itu.
Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, The Newt Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, The Newt Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Yang sudah komen, terima kasih. Yang sudah join member, saya ucapkan terima kasih. Bagi anda yang belum lagi menjadi subscriber dalam channel ini, saya mohon untuk tekanlah butang subscribe, like dan share. Anda juga boleh tekan join member kerana anda special. Dan kita berikan bermacam-macam merchandise kepada semua member dalam channel ini yang terpilih. Tuan-tuan dan puan-puan, tahniah diucapkan kepada polis diraja Malaysia yang kita hormati dan kita sanjungi serta kita percayai, yang sentiasa pastinya berada dekat dengan hati rakyat. Dengan ini, polis diraja Malaysia mengumumkan satu pengumuman yang memang menarik, dan tahniah diucapkan untuk pengumuman ini. Muhammad Khalid dilantik sebagai pengarah cawangan khas yang akan berkuat kuasa pada 8 Mei ini. Timbalan pengarah cawangan khas 1 Datuk Muhammad Khalid Ismail dilantik sebagai pengarah cawangan khas yang baru berkuat kuasa 8 Mei ini. Setiausaha Polis Diraja Malaysia Datuk Nur Siah Muhammad Saudin dalam kenyataannya pada hari ini memaklumkan Muhammad Khalid akan menggalas tanggungjawab tersebut dengan memangku grade VUYA 5 atau JUSA-A. Beliau berkata pelantikan Muhammad Khalid itu bagi menggantikan Datuk Baharudin Ahmad yang akan bertukar ke Majlis Keselamatan Negara MKN. Katanya dalam pengumuman tersebut, di MKN Baharudin akan menjawat jawatan sebagai Timbalan Ketua Pengarah Keselamatan Negara, iaitu komunikasi strategik, katanya. Muhammad Khalid dilantik sebagai Timbalan Pengarah Cawangan Khas pada Timbalan Pengarah Cawangan Khas 1 pada 25 Oktober tahun 2022 yang lalu. Dengan itu, saya admin The Twin TV ingin mengucapkan tahniah bagi pelantikan ini, dan saya fikir dengan pelantikan ini Polis Diraja Malaysia akan menjadi lebih ke depan, lebih hebat, lebih padu, lebih mantap, dipercayai oleh rakyat, dihormati dan pastinya dapat menjalankan tugas dengan baik. Saya fikir dengan Muhammad Khalid dilantik sebagai pengarah cawangan khas ini, Polis Diraja Malaysia akan membuat beberapa perubahan dalam polisi dalaman. Kerana selalunya bila ada bos baru, ada cara baru. Okey, jadi saya fikir Muhammad Khalid dia akan membawa satu cara baru yang berkesan, yang paling penting dapat membentras jenayah-jenayah kola putih, kola biru atau jenayah-jenayah yang berprofil tinggi, supaya cepatlah tindakan dilaksanakan kepada mereka-mereka yang patut untuk dikenakan tindakan. Sekali lagi, saya mewakili seluruh rakyat Malaysia, admin The Twin TV ingin mengucapkan tahniah kepada pengarah cawangan khas yang baru, iaitu Datuk Muhammad Khalid Ismail yang dinaikkan pangkat daripada Timbalan Pengarah Cawangan Khas 1 kepada Pengarah Cawangan Khas yang baru berkuat kuasa pada 8 Mei ini. Kita jumpa lagi. Bye.